Ya, assalamualaikum seluruh semuanya. Selamat sore ya. Hari ini hari Rabu jam 3 ya. Kebetulan hari ini hari terakhir saya berada di Medan. Rencana kita akan melanjutkan perjalanan pulang menuju Yogyakarta ya, karena kita sudah sejak hari Sabtu di sini trip silaturahmi. Dan kebetulan trip silaturahmi memang sangat melelahkan ya, tapi lelah itu terbayar dengan kita disambut banyak saudara-saudara kita ya. Dan di sini selalu ada canda tawa banyolan yang bikin kita bersemangat ya. Akhirnya rasa lelah terbayarkan. Kemarin kita juga sudah sampai di sampai di apa? Di Danau Toba, Samosir, keliling semuanya ya. Ini seperti biasa ya. Nah, ketawa-ketawa, canda tawa Pak Ketua. Ya, alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah ya. Sambutan para subscriber dan teman-teman semuanya di sini. Pengen ketemu dengan Pak Ketua ya, dan juga Mas Agung juga. Ya, semoga saja nanti ada dari teman-teman yang Medan untuk ke Yogyakarta ya. Siap. Seperti biasa ya, tebakan Pak Ketua. Tebakan-tebakan. Nah, Putri, pamit ya Putri ya. Ya, selamat jalan. Ya. Semoga lancar. Amin. Ya, ya amin. Orang tua. Siap. Terima kasih ya Bu ya, penyambutannya senang sekali saya. Iya. Semoga kita ketemu lagi. Iya, saya tunggu di Jogja loh Putri. Iya, Putri yang kita datang. Iya, oke. Nanti saya akan itu aja. Aku nggak bisa tebak-tebak ada ini. Apa? Siapa? Ada apa semua? Pedagang ayam sama abang tamu. Bedanya? Ya. Kalau bedanya itu dia, kalau tamu dihargai. Kalau pedagang ayam? Tidak ada nasi. Tidak ada nasi. Harus jawab aja karena ini. Ya harus kita apresiasi. Kalau abang tamu, pedagang itu. Kalau pedagang ayam, pasti itu lima pantatnya. Ini sih Ibu, ini rencana mau pulang kemana Ibu ini? Acara ke Jogja juga? Berarti bareng sama kita nanti Ibu. Ibu tahu nggak ini kegiatan seperti ini? Nggak tahu. Nggak tahu, baru lihat ini ya? Tapi nanti sepertinya kita pasti di setiap terminal atau apa, pasti berhenti kayak gini Ibu. Kira-kira merasa terganggu nggak lihat seperti ini nanti Bu? Enggak. Enggak ya? Malah terhibur. Terhibur. Malah terhibur ya? Iya. Oke, terima kasih ya sebelumnya ya. Dan kebetulan memang mobil ini nanti kita bareng sama ini, apa, YouTuber dari Jogja. Kita pulang hari ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita berhenti agak lama ya mungkin mohon maaf sebenarnya ya Pak ya, semuanya ya. Karena kita pasti seperti ini nanti di apa, ada yang datang, ngajak temu foto kayak gitu sering kayak gitu. Dengan ibu siapa ini ibu? Ulfa. Ibu siapa? Ulfa. Jogjanya asal mana ibu? Magelang. Oh siap, saya Kulon Progo bu. Kulon Progo ya. Terima kasih ya bu ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim, kita
meninggalkan Mabes ALS Medan. Tinggal teman-teman, nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bang Ari, terima kasih Bang Ari Sahab official, dan di situ juga banyak teman-teman YouTuber yang hadir siang ini untuk memvideokan keberangkatan dari rombongan trip silaturahmi Yogyakarta. Bang, itu Bang Harahap Toke 270 sudah di pojokan. Halo Bang, Bang. Mohon maaf. Ini saya baru live ya ini ya. Alhamdulillah ini saya ditemani sama Putri ini. Alhamdulillah ya, masih bersama Putri. Ini kenapa nih Putri bisa sampai ikut juga ini? Ya, sekalian pengen ngerasain. Ya. Naik S253 yang baru. Yang baru ya. Kan kemarin itu dua kali naik 253 yang sebelum ini. Gimana? Pas terbaru dia. Ya, rasanya nyaman banget. ALS apapun yang tipenya tetap nyaman. Nyaman. Ya, apa? Driver S253 nyaman. Nyaman, krunya bawanya juga enak juga ya. Benar. Walaupun kencang masih nyaman. Nyaman, terus keamanan sepertinya juga benar. Terjamin sebenarnya ya. Iya. Saya sudah membuktikan secara langsung ya. Keamanannya juga, untuk tempat berhentinya juga sepertinya enak. Kulinernya juga terkenal. Benar. Ya. Jadi kita gimana ya? Enggak perlu khawatir lah naik bis ALS itu sebenarnya. Sampai trip jauh pun nyaman. Ya, pokoknya satu tujuan. Iya. Enggak mungkin dioper-oper, mungkin kok dioper ada misalnya mau ke beda jalur ya. Beda jalur yang naik beda jalur karena enggak ketemu, udah kemalaman, bisa jadi dioper ke yang lain itu biasa. Oh gitu. Pernah juga ya kan? Ibu sendiri juga sering kan berarti perjalanan ALS ini ya. Ya, sering banget. Kalau dibilang setia ya setia banget sama ALS. Enggak mau naik yang lain. Mungkin ada kenangan apa ini atau banyak, kesannya banyak. Yang paling berkesan apa ini Bu? Apa yang paling berkesan ya kenal dengan para krunya. Oh gitu. Tadi bilang naik jadi penumpang, turun jadi saudara. Iya, sampai sekarang juga jadi saudara. Sekarang jadi tambah lagi saudaranya dengan para YouTuber dari Jogja. Dengan para YouTuber yang lain pokoknya Bismania LS. Jadi setiap apa ya, selalu ada kenangan tersendiri. Benar, makanya kan kalau naik ALS ada cerita apa aja deh. Oke, terima kasih Putri ngobrol-ngobrolnya ya. Sembari kita menikmati perjalanan ini. Sampai Jogja kah ini nanti Putri? Diculik sampai Jogja ini nanti. Macet kenapa itu? Banjir. Banjir. Waktu itu jadi kena banjir terus ada itu nggak jalan gitu. Yang nantinya kalau kita nih ini sama nanti hari ini akan melakukan trip selanjutnya. Habis ini Bang saya ada pas ini yang sampai dari Jogja. Kamarnya Jogja. Kembali ke Jogja. Ini ceritanya untuk ngetrain apa? Untuk ngetrip PMC gak tau nanti mana. Nanti ikut aja. Asal jangan bilang begitu gak ada piknik. Nah itu khas cooler. Khas cooler itu. Musiknya tuh apa? Sebenernya di dalam itu kriat-kriat ya. Nah itu musiknya ada gitu. Mesinnya pun gitu. Ini kan halus. Iya. Kayaknya kemarin dari bus apa ya? Dari bus pariwisata juga deh. Pariwisata ya? Iya. Dari bus pariwisata. Ini adalah pengalaman saya yang pertama kali. Saya pun naik bus angkutan umum. Itu trip terjauh dan pertama kali naik yang air suspension pun baru kali ini. Baru kali ini ya. Kalau dulu pernah ya, saya
pernah trauma itu kan, kan dari Jakarta pulang ke Jogja itu. Jadi baru mau naik aja udah ada masalah. Oh iya iya iya. Mas, ya. Aku turun sini aja lah ya. Oke, siap. Terima kasih. Aku diculik. Di Jogja saya tunggu pokoknya. Kalau kita rombongan satu bus kita semua ya. Boleh itu. Masuk. Iya kan? Nanti disiapkan bisnya Mas Agung. Iya, nanti disiapkan bisnya Mas Agung untuk round-round di Jogja gitu. Ayo, kumpul-kumpul dokunya dulu. Gitu. Nanti di koordinator sama Putri nih nanti nih. Nanti disiapkan bis sama Mas Agung ada atau pakai naik elfnya saya, Bu. Duluan ya semua. Ayo. Oke. Terima kasih. Mas Ajis. Ibu Tri ikut sampai Jogja. Mudah-mudahan ya. Mas Agung semua. Mas Ajis. Hati-hati jalan ya. Selamat sampai tujuan. Moga sewa penuh. Amin. Bu. Sajiro ilang kelayan. Oke, siap. Ya. Mari. Biasa andu di depan gini lah. Pokoknya saya kalau berangkat itu kalau enggak di sini ya. Masuk, Bre.